Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Gedung ini merupakan gedung tua yang sudah terbengkalai. Konon, pernah terjadi kesurupan masalah yang dialami oleh pekerja di sini saat gedung ini masih beroperasi. Banyak gangguan dan kejadian mistis yang terjadi hingga gedung ini ditinggali dan dibiarkan terbengkalai selama 23 tahun lamanya. Setelah gedung ini ditinggalkan, banyak anak muda yang senang datang dan berkumpul di gedung ini. Lalu, menggunakan gedung ini sebagai tempat untuk mencari. Selamat malam untuk KBP Lovers. Terima kasih kalian masih bersama kami di sini pada malam hari ini. Sebelumnya kami mohon maaf untuk keterlambatan live pada malam hari ini karena ada sedikit gangguan, bukan sedikit lagi tapi cukup besar gangguan untuk kami melakukan proses live. Di mana sebelum proses live ini sebelumnya alat-alat kami baik-baik saja, tapi tadi pada saat mau live tiba-tiba sedikit gangguan yang akhirnya membuat kami harus menunda dulu untuk live atau dimundurkan proses live-nya, ya. Dan tadi kita sudah dibuka, sudah diawali oleh proses untuk membuka mata batin, ya, dari beberapa tim KBP yang ada di sini. Oke, kita akan segera mulai, bisa dipakai headphone-nya. Iya, yuk. Kita mulai yuk. Yang salah dinantikan, yang gak takut tapi bikin kangen, iya gak sih? Iya, takut tapi datang lagi. Iya, takut tapi penasaran, gitu, kangen deh. Oke. KBP Lovers, malam ini kita berada di gedung yang sudah kosong selama 23 tahun. Jadi ini dulunya sih gedung perkantoran yang sudah kosong ataupun terbengkalai selama 23 tahun. Menurut cerita, pada saat gedung ini masih beroperasi, banyak sekali pekerja-pekerja mengalami gangguan. Gangguan-gangguannya itu berupa kesurupan massal gitu. Jadi even di siang hari, di malam hari sering banget terjadi kesurupan massal sehingga perusahaan yang tadinya beroperasi di sini memutuskan untuk pindah gitu. Jadi gedung ini sudah terbengkalai selama 23 tahun. Ya. Dan banyak sekali cerita-cerita yang berkembang di luar sana. Kalau gedung ini tuh banyak penghuninya,
ataupun sering ada penampakan gitu. Iya, dan mungkin hanya mau nambahin. Dan kita juga pada saat masuk ke sini kayak aura dari luar sama di dalam udah beda ya Kiatmo ya. Udah beda banget. Di sini. Ini. Serem banget di sini. Serem banget, serem banget. Tadi aja kita ini saat ini kan di kalau enggak salah lantai 4 ya. Tadi pada saat aku mulai datang pertama kali ke lokasi ini aku tuh ngelihat beberapa, kan aku masih dibuka nih mata batinnya belum ditutup sama Kang. Aku dibukanya enggak cuma satu orang sama Kang Iqbal sama Kang Yana. Jadi sampai saat ini masih terbuka, dan tadi pas aku naik itu ngelihat beberapa penampakan. Tapi ya namanya kayak udah sering kan ngeliat itu, ya udahlah aku langsung kabur aja daripada ngedeketin gitu. Yeah. Nah, ngomongin soal gedung atau gedung terbengkalai, mungkin teman-teman ada yang mau di-share pengalamannya tentang gangguan-gangguan di gedung kantor ataupun gedung yang terbengkalai. Mungkin Anwar ada cerita. Kalau aku ngomong-ngomong masalah gedung itu pernah sekali. Yeah. Aku lagi off air waktu itu di salah satu kota ya. Yeah. Itu malam-malam. Mm-hmm. Karena kebiasaan aku kalau habis acara, aku tuh suka keluar hotel kayak jam 1 malam. Oh, ngapain tuh kok jam 1 malam keluar? Mangkal, pakai nanya. Oh, mang. Aku nyari makan. Jam 1 malam. Jam 1 malam aku tuh suka lapar. Oh. Kadang kan room service kan aku nelfon ke hotel kan. Yeah. Tapi room service-nya memang hotelnya kebetulan lagi enggak bisa. Oke. Okay. Ya udah akhirnya finally aku keluar. Mm-hmm. Terus ya aku ingat banget waktu itu aku tuh lagi di lantai 5. Mm-hmm. Yeah. Mau pencet L. Kalau di lift kan L kan lobby kan. Lobby, sumpah. Betul. Aku ngeliat kan lobby, aku mencetnya lobby, aku ingat banget mencetnya lobby, tiba-tiba itu aku masa diarahin langsung ke lantai 14. Lantai 14? Lantai 14. Akhirnya udah dong, aku ke lantai 14. Ternyata di situ udah swimming pool. Iya, kolam renang. Iya, gak ada orang satupun, gak ada, sepi tuh. Tahu ya, kan? Jam 1 malam siapa yang mau berenang kan? Iya kan, ya, karena penakut banget Anwar ya. Terus aku udah mulai yang kayak, tolong, tolong gitu. Aku takut karena heboh panik, sendiri. Iya. Siapa tuh yang keluar kan? Akhirnya udah aku lari lagi ke lift. Okay. Aku mencet lagi mau ke lantai 5. Mencet lantai 5, itu yang ada aku malah turun ke lobby. Tapi di lobby, itu lift agak mau kebuka. Tapi biasanya kan kalau di lift pencetannya kan yang warna lantai 5 misalkan ada warnanya kan, merah. Iya. Kan, langsung turun biasanya kan. Ini enggak kebuka kok. Aku udah aman dong ya. Ya Allah alhamdulillah udah di lantai lobby nih gitu. Ya. Tapi pas di lobby tuh ngejegek aja gitu sampai aku giniin. Enggak ngebuka. Enggak ngebuka. Oke, terus akhirnya? Dan di situ aku langsung teriak. Iya. Yeah! Suara apa Pir? Pir, pur, ada suara ketokan ya di belakang. Masuk agar kunci. Ntar masuk beneran. Memang di abang lagi bertamu. Kalau gitu kan bercanda ini Pak ya, biar kita agak. Kan kalau semakin kita takut, kita semakin direnggungin. Direnggung. Terus terus akhirnya Bismillahirrahmanirrahim. Kamu berusaha ngebuka pintu lift. Aku buka, akhirnya aku mencet yang kayak gambar lonceng, tahu kan? Oh, bantuan darurat. Bantuan darurat. Iya, itu hampir setengah jam kagak ada yang ngoprek-ngoprek. Sampai aku ngomel-ngomel, "Wah, security, tolongin aku, aku pernah pakai gitu-gitu." Kagak ada yang keluar. Pas kebuka itu mau ada tamu mau masuk. Tapi aku enggak tahu itu tamu orang apa kagak. Aku akhirnya langsung keluar aja. Oh. Minta temenin sama itu yang di lobby itu yang kalau kita mau check in, check on, check reception. In. Receptionist. Iya. Terus kamu komplain ke pihak hotelnya enggak? Komplain. Komplain. Dia bilang ini sumpah Pak, kita enggak pernah ada gangguan, katanya gitu. Terus tiba-tiba kamu tahu, kan biasa kalau kita offer gitu kan kita dapat driver itu kan dari ini kan, dari wilayah setempat kan. Yeah. Driver. Iya, yang bawa mobil driver. Driver. Gitu. Oke, okay, terus lagi cerita-cita nih, aku lagi cerita sama manajer aku, kamu bilang, "Ih, Bah, semalam aku takut banget gini-gini." Tiba-tiba tahu apa? Si driver ngomong, "Pasti di lantai 5." Oh, pas berarti ya. Kok dia tahu ya? Berarti sering terjadi. Iya, berarti kan dia tahu story, tapi sama pihak hotel nggak diungkapin. Maksudnya nggak, dia nggak cerita. Nggak di-expose ya. Karena takut kan, namanya pengunjung kan, gitu. Oh. Makanya aku kayak, sumpah, kesehatan keder. Iya. Iya, dari 5 ke alat 14, ke lobby lagi. Itu kayak, kita tuh kayak puyeng. Padahal di bangkelip doang ya. Berarti itu mah hotel itu terkenal angker ya mungkin ya, sampai driver aja tahu. Gitu. Hotel berbintang. Bintang? Di? Daerah? Di daerah Semarang. Oh. Serius. Oh, gue tahu. Okay. Tahu. Gede banget kan. Oh iya, kamarnya gede banget. Di tengah-tengah ada tiangnya. Kamarnya gede banget kan. Kamarnya gede banget sumpah. Masa ada tiang? Ada satu tiang. Di itunya kasur. Jadi kan kasur nih, ini kasur. Ada tiang ngejogok gitu. Aku enggak tahu fungsinya apaan tuh tiang. Tiangnya ada berapa banyak? Satu. Buat apaan ya? Ayah pernah nginep situ? Pernah. Jadi gede banget kamarnya. Terus gini. Hah? Iya, ini tapi standar. Hah? Itu bagian atas atau bagian bawah? Ya atas gitu. Oh. Terus karena check innya waktu itu malam kan, jadi nggak berasa ya. Tahu gue itu di salah satu hotel di Semarang.
ya kan? Sumpah, itu rasanya masuk ke situ tuh anyep. Jadi kita gini, aku cuma berdua sama manajer aku. Yeah. Aku gak pernah mau sendiri kan, kamar. Itu ngerasa kok, ini kamar kok kayak lapangan bola, gede luas banget. Jadi kita ngerasa kayak, pas tidur tuh ngerasa kayak ada orang yang lalu-lalang. Kayak ada yang ngeliatin, jadi kayak gak nyaman gitu. Jadi kayak gak enak kan? Iya, anyep. Anyep, singup kalau bahasa Jawa. Singup ya, hanyeng ya. Iya. Kalau ayah pernah terjadi di situ juga. Anet dulu. Anet gimana? Aku kaget tadi pas kakak bilang di Semarang, aku juga ada kejadian di Semarang di hotel. Serius terus? Di hotel juga. Jangan-jangan? Iya, jangan-jangan ada yang sama. Jadi waktu itu lagi ada lomba gitu, lomba nyanyi aku. Okay. Terus di hari H-nya itu kan ada GR. Ada GR, udah selesai GR, balik lagi ke kamar, itu rame banget dari tim akunya, rame banget, itu udah lama banget udah dari aku kecil 2014 kayaknya itu. Terus aku iseng waktu itu selesai GR, semuanya pada nongkrong di kamar, aku iseng pengen ngelihat setnya lagi, set panggungnya lagi gitu kan. Pengen ngelihat di lantai, kayaknya lantai 2 deh. Di lantai 2. Aku hotelnya itu kebetulan acaranya juga di hotel yang aku tempatin gitu. Terus habis itu aku ke bawah nggak bisa, karena kan biasa kalau lift hotel ada beberapa itu harus pakai kartu dulu, akses dulu kan gitu. Kalau mau turun atau ke lantai mana, ke lantai 2 itu harus pakai akses. Aku nggak ada akses, aku sendiri benar-benar iseng gitu. Terus tiba-tiba kok nggak bisa, ya udah deh ke lobby dulu. Nah ke lobby, nah terus habis itu aku mau ke atas karena aku lihat ada tangga di indoor, tapi katanya nggak bisa, itu cuma sampai lantai lobby terus lantai 1 kalau nggak salah gitu. Jadi kayak nggak bisa masuk ke panggungnya itu gitu. Terus akhirnya aku masuk deh ke pintu exit darurat. Pintu darurat, tangga darurat. Terus habis itu apaan bapak-bapak ibu-ibu yang ada di rumah itu apaan? Suara apa ya? Kayak bentuman gitu loh, kayak ada yang jatuh. Kerumpan. Iya, kayak ada yang jatuh. Ini dari barang kenceng banget loh. Ada bau menyan ya? Bersamaan dengan ini, angin. Bersamaan dengan, tapi iya, itunya udah berhenti, itunya juga berhenti tuh anginnya. Di situ kayak ada yang lewat. Udah mulai datang nih ya. Jangan gak ganggu ya, kita mah diem aja. Ya, jadi terus aja. Terus, Net. Terus habis itu aku lewat pintu darurat, aku ke atas. Akhirnya nyampe gitu kan, nyampe aku keluar lah. Aku lihat. Terus habis itu aku masuk lagi karena aku nggak ada akses. Aku mau ke kamar lagi, mau ke kamar ke atas. Terus kamar aku kayaknya sekitar lantai 6 atau lantai 5 gitu. Terus habis itu, waktu naik tangga daruratnya kan aku nggak ada akses, jadi lewat tangga darurat lagi, lewat lagi. Terus aku lihat, ini kok nggak bisa dibuka gitu kan, nggak bisa dibuka pintu daruratnya, udah lantai kamar aku nih gitu. Terus tiba-tiba ya udah deh ke bawah aja, ke lobby aja minta bantuan gitu. Ya udah ke lobby, tiba-tiba aku buka, itu suara siapa? Ada yang nangis. Dengar suara nangis. Ada yang nangis. Kamu dengar? Iya. Dengar banget, jelas banget. Ya. Oke. Astagfirullahaladzim ya Allah. Hati aku kok gak enak ya? Iya, perasaan yang gak enak. Kok perasaan aku gak enak ya? Hati aku kayak gini, kayak terus kermut-kermut gitu. Terus Net? Terus abis itu aku buka pintu lobby darurat, kok gak bisa kebuka gitu. Terus abis itu, oh ini bukan lobby kayaknya deh, karena aku gak ngitung kan tangganya berapa. Ya. Terus abis itu aku ke bawah lagi, bener-bener kayak di basement. Ya, ada apa Mir? Nur? Tuh, muncul lagi suara. Ada lagi. Suara tangisannya muncul lagi. Nanti sama apa namanya, coba nanti saya gambarkan itu sosok yang lagi nangis. Iya, okay. Biar kita tahu ya. Dudukan. Iya sama, aku sumpah gak enak hatinya. Gak tau hati apa perasaan ini ya. Perasaan sih biasanya. Tapi bener-bener kayak hati aku tuh kayak deg-degan gitu, kayak gak penasaran biasa. Sama ceritanya Net. Terus net. Tangan aku sakit. Terus abis itu ya udah aku buka-buka, terus aku ke bawah lagi. Udah basement, bener-bener nggak ada pintu, nggak ada apa, bener-bener kayak semen segala macem gitu. Terus kayak kecil banget tempatnya, gelap gitu. Terus aku kaget kan, astaga ya Tuhan, itu apaan gitu. Terus abis itu kayak itu kan itu kan semen itu kan ada apa sih, roda yang roda tiga itu loh, ya tau kan, buat ngangkat semen. Terus itunya kayak
ngangkat-ngangkat gini, terus aduh gitu. Abis itu aku langsung ke atas lagi, ke lantai kamar aku, nggak bisa dibuka lagi, nggak bisa bener-bener semuanya. Aku sampai ke lantai paling atas, aku nggak bisa buka, bener-bener kayak kekunci semuanya. Terus abis itu waktu aku turun, aku buka lagi yang kamar aku nggak bisa lagi gitu kan. Terus abis itu aku naik, kok ini jadi tempatnya sama gitu. Aku baru sadar gitu, kok ini tempatnya sama gitu, maksudnya lantainya gitu-gitu aja, lantai berapa itu ya, pokoknya kayak bolak-balik, kayak muter-muter terus gitu loh. Jadi kayak nggak ke atas, nggak ke bawah, jadi kayak bener-bener muter-muter terus. Ini aku di mana gitu. Terus abis itu Anet minta tolong, karena tolong. Abis itu tiba-tiba ada yang manggil dari atas, lagi buka kan ya gitu. Terus abis itu Anet ke atas, akhirnya ada orang gitu, tapi orangnya kayak aneh, bener-bener aneh banget, kayak ya gitu, bapak-bapak tuh, mas-mas waktu itu. Terus abis itu mau ke bawah. Ada apaan? Oh, kok banyak kodok? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh. Kenapa mau boneka ini, kenapa? Ya anak-anak. Asik. Maunya mau lihat? Ya mau main. Kenapa mau main? Ya kenapa mau main? Enggak ada teman. Kan ini kita bayar ya. Kamu siapa kalau aku boleh tahu? Oh, kamu di situ tinggalnya? Sama ibu bapak kamu kah? Hai, jangan. Hai. Dia nggak mau ngajak main, Nyo. Kamu mau kemana? Mau main. Temani yuk. Di mana? Di sini. Nggak mau. Kamu di sini? Di sini. Terus aja. Ya, tapi tanya-tanya dulu. Boleh nggak? Tas dulu dong, tas. Ini tas ini. Ya udah. Kalau di sana ada siapa? Ada om-om nggak di sana? Banyak kan, tadi om-om itu mau nyamperin ke sini kan? Ada nenek. Tapi kan neneknya di sebelah sana. Enggak, apa-apa, dia suka ke sini. Iya kan, tapi dia di sana. Kamu umur berapa? 10. Nenek kamu nanti marah loh kamu main ke sini. Enggak, aku enggak mau. Mau ke mana? Sini-sini ada. Mau main. Iya, enggak. Tapi kan dia enggak bisa jalan. Kamu meninggal kenapa, kalau boleh tahu? Gara-gara orang itu maksudnya? Gimana? Kamu pada muja? Iya, situ sama orang. Ngorbanin manusia kah? Muja. Udah. Jangan yang ini dong. Ini aku simpan. Udah mulai. Jang. Mana Pak Indra? Minum Pak Indra. Saya tanya Pak Indra. Jang. Udah sadar ya? Indra. Dia mau minum. Mari Pak Indra. Bantuin. Iya, ada yang lewat sosok apaan? Sosok apaan? Ada yang lewat ya? Iya, ada yang lewat ya barusan ya. Cepat banget. Enggak mungkin ada yang lewat lah, orang ini lantai tinggi. Bukannya itu ada yang lewat di situ kenceng. Cepat banget. Lintas. Jendela gitu tuh. Jendela. Iya, maksudnya. Tadi kenapa sama Kang Ujang? Itu Kang Ujang tadi dimasuki sosok anak kecil ya. Kecil, anak kecil. Mungkin dia sosok. Oh, pantesan dia mau ngambil ke boneka itu gitu. Iya. Mainan. Terus pengen mainan dia sama boneka Larasati. Itu mungkin suara yang kita dengar tadi ya. Enak. Suara tangisan dia, iya. Oh. Dia itu siapa anak kecil itu? Sebenarnya itu sosok jin sih malahan. Bukan orang yang meninggal di sini. Penghuni sini. Iya. Sosok jin penghuni sini, karena di depan tadi kita ngobrol sama warga sekitar. Memang ada perkampungan, ada pohon-pohon tua yang barusan ditebang. Katanya
marah kali kemungkinan. Ah, katanya dari sana karena pindah. Menghindari kemarahannya dipindahkan ke sini. Sengaja dipindahin? Ya. Oh, jin itu bisa dipindah-pindahin? Bisa, dengan negosiasi tertentu. Oh, okay. Seperti itu. Oke, tadi, cuma ya. Anet lanjut lagi ceritanya tadi gimana? Iya. Oh, sampai mana tadi? Sampai yang dipanggil. Sampai lantai oh, ya, buka oh, ya, ya. Ada orang aneh. Iya, oh. Ya, itu bapak-bapak kayaknya deh. Terus ya, terus kayak ngeliatin, oh makasih ya pak, gitu kan. Aku cepet-cepet, Anet benar-benar cepet-cepet karena kayak deg-degan Anet banget. Sendirian. Itu tolong-tolongnya itu aku diem, ngedor-ngedor itu selama kayak mungkin 10 menit kali. 10 menit juga lumayan kan kalau yeah, sendiri lama, gitu, lama kan. Terus habis itu ya dari atas gitu. Terus habis itu aku naik, terus dibukain, bapak-bapak ngeliatin aku terus. Aku jalan ke lift, karena kan lorong-lorong kamar-kamar. Ada apa? Agak berisik ya, terus aja. Kamar-kamar, aku masukin lorong. Bapaknya masih di situ, masih dibuka pintunya, terus ngeliatin aku ngeliat ke belakang kan. Iya. Yeah. Pak, gitu. Terus dia kayak cuma ngeliat-ngeliat. Udah aku tambah takut, tambah merinding. Kebetulan waktu lift aku buka, aku pencet. Kebuka, terus ada untung ada 4 bapak-bapak di situ, ada 4 bapak-bapak gede. Orang? Di, orang. Enggak tahu deh orang apa enggak deh. Pokoknya diem, mereka diem. Berempat bapak-bapak 1, 2. Main iya. Handphone atau kayak gimana? Enggak, diem. Diem, terus habis itu agak Anet serem, ya? Terus habis itu Anet minta tolong, apa, boleh aksesnya boleh ke lantai. Aksesnya boleh ke lantai, kamar aku kayaknya 6 atau 5 gitu. Boleh akses ke lantai ini pak. Oh iya boleh, habis itu diaksesin. Habis itu aku keluar, masuk kamar, diem. Itu bener-bener kayak flat banget gitu ya. Jangan-jangan ada yang sama kali ya kita ya. Jangan-jangan ya. Lantainya gede juga banget. Sama ya. Sama kayaknya. Soalnya Anda kan bilang tuh, hotelnya itu kan kalau misalnya, aku lupa. Kalau misalnya kita mau ke atas, kan kita punya harus punya akses sendiri. Iya benar. Kenapa tiba-tiba yang aku di lantai nyambung sama mall nggak hotelnya? Iya. Hotelnya depannya ada lapangannya ya? Kok ada tangganya? Oh aku tahu juga tau, berarti. Tau. Ya itu kan dekat ini kan. Depannya ada lapangannya. Oh oke. Okay. Aku tahu. Nah lanjut ke cerita lokasi pada malam hari ini. Tadi Kang Ujang sempat menyebutkan ritual. Sempat menyebutkan ritual kan. Ini masih ada masih relate dengan cerita yang berkembang di luaran sana. Setelah gedung ini ditinggalkan. Kenapa? Enggak. Ya, terus gini. Oh, kedip. Nyangkut. Setelah gedung ini ditinggalkan karena lokasinya di pinggir jalan ya. Jadi gedung ini tuh di awalnya memang dibuat nongkrong-nongkrong sama anak-anak muda lah karena mungkin kosong dan enggak ada yang ganggu lah. Ya. Awalnya yang buat nongkrong. Hei, bincang. Apa tuh? Ke Putri. Hah? Hah? Bang, ini. Ngiring. Pengen. Ada yang kemasukan? Ada yang kemasukan lagi? Pukul apa tuh? Ya, nak. Enggak, lu kira ini. Yang pake kerudung tadi muter-muter sendiri. Itu tuh. Kita mau minum. Banyurin, Bang. Batu. Nah, itu dia. Turun dulu. Wow. Ini pegang. Awas. Kenapa masih ada lambangnya lo? Nama Alif. Nama apa? Huruf. Apa? Huruf Wijaya. Huruf ya? Huruf Wijaya. Masih huruf Wijaya. Iya, Wijaya ini. Bu, ada tulisan itu Korea? Bukan. Lam Alif ini. Lam Alif. Ah, iya. Apa itu Pak ya? Bu, gemeter. Namanya boleh dipegang? Ikut dia. Gemeter. Masuk. Iya. Enggak apa-apa, pakai tangan aja pokoknya. Masih kuat enggak? Masih kuat enggak? Enggak langsung berubah. Enggak apa-apa. Itu. Enggak apa-apa langsung. Ini artinya apa? Musat mau angel. Musat mau angel. Gini-gini nih. Mas. Ini tadi si apa namanya? Kang Iqbal. Lihat ya Mas Iqbal yang lihat, ini. Mas. Apa namanya? Nah, kebetulan tadi udah saya gambar yang sosoknya yang bawa ini. Kalungnya. Persis ya. Wah. Iya. Dia marah enggak? Tadi dari sana. Di ujung. Saya ambil ke sini. Ini yang apa namanya? Yang kita lihat tadi terbang sekelebat terus ada angin tadi. Oh, itu. Tapi positif apa gimana?
simbol ya ini ya. Oh, simbol. Simbol perlindungan ya. Simbol perlindungan, boleh nggak? Siapa tuh lewat? Siapa? Tapi batu apa sih Kiatma itu? Kurang tahu ya saya jenis batunya, tapi ini memang apa namanya? Ini artinya apa? Artinya ini? Artinya apa? Itu Malib tuh. Ini ya, simbol sih kan, semacam simbol. Ini panitia yang di sini Pak ya? Itu Lamalib. Lamalib itu. Lamalib. Lamalib itu apa? Huruf. Huruf hijau. Salah satu huruf. Huruf dari Arab. Tapi nggak apa-apa dipegang begini Mas. Oh, huruf dari Arab. Simbol perlindungan dia. Agak berminyak ya. Apa? Agak berminyak. Layar. Layar, mas gue. Payah oblak. Oblak nggak ada, oblak. Angkali Pak. Mana Pak Ilan? Ini itu kalau dia yang pemiliknya, dia pegang gini juga? Nggak tahu. Tadi pokoknya kelihatan di situ, nyala. Masih. Saya tarik aja bawa ke sini. Enggak, selama ada di tangannya dia itu dia pernah pegang gini. Mungkin dipakai. Sama. Dipakai sih. Kalau dibentuknya seperti ini dipakai sih. Oh, berarti ini bekas dari dia dong ya. Tembaga iya. Ini bahannya. Ini kalau aku tahu tembaga ini. Mas Amo, apa? Nanti dijelasin Mas. Kita kembali ke meja podcast. Bagus banget ya. Oke. Okay. Okay. Bagus banget ya. Gimana bang? Taruh. Oke. Okay. Ayo, taruh sini ya Kiatmonya. Iya, taruh sini aja dulu. Gak apa-apa nih. Gak. Gimana tuh? Gak apa-apa, gak apa-apa. Taruh sini aja dulu. Oke. Okay. Okay. Ini tadi, apa namanya, sosoknya yang lagi lewat tadi. Terus habis itu ada angin yang lewat juga ke kita. Tadi Onyo lihat ya, yang lintas ya? Tadi lihat. Tadi di sini ada daun yang naik nih satu, gede banget daunnya naik ke atas, tapi hilang lagi tuh. Sebenarnya tadi udah aku gambarin sih, gambarin sosoknya. Coba seperti apa? Gak apa ya, coba kasih tahu dulu, konfirmasi sama Mas Iqbal. Mas Iqbal, tadi gambarnya apa Mas Iqbal? Makhluknya Mas Iqbal? Orang pakai pakaian lurik. Jari. Iya, begitu ya saya lihat. Kayak orang Jawa gitu. Pakaian ada Jawa, gini ya? Iya, tuh. Tadi posisinya dia sebelah sini. Pokoknya ada nyala. Dia nggak apa, kayak ngasih begini kan. Akhirnya saya tarik aja ke sana. Oke. Kenapa? Ini kayaknya berhubungan dengan... Ini kan simbol perlindungan ya? Iya. Ini kan simbol perlindungan. Tempat ini dipakai untuk ritual apa ya, kayak pemujaan setan gitulah. Makanya dia mau ikut membersihkan tempat ini sepertinya. Oke, ngomong tentang pemujaan setan berarti yang dia puja karena dia meminta sesuatu. Iya, iya. Orang yang memuja itu dia meminta sesuatu. Betul, betul. Oke, berarti adakah perjanjian dari si pemuja itu? Berarti ada ya? Ada, karena kalau bau-baunya di sini ya, bau satanik banget. Itu mereka memuja Grimorium Ferum, 72 golongan, kalau kita bilang jin ya. Tapi kalau mereka bilang demon atau iblis lah, seperti itu kira-kira. Ada kok ritual-ritualnya, karena banyak banget anak-anak muda yang penasaran. Kemudian iseng, dan kemudian... Itu daunnya keras, itu naik ke atas. Mau masuk ya dan itu dia. Kemudian mereka membuat apa ya, istilahnya simbol-simbol tertentu. Karena ketidaktahuan mereka, mereka tidak tahu bahwa simbol-simbol itu adalah gerbang-gerbang gaib yang sengaja dibuat oleh mereka. Mereka tidak tahu akibatnya. Seperti itu. Oke. Okay. Tapi kalau kayak gitu tujuannya apa ya? Maksudnya kan kalau orang bersekutu sama setan kan ada yang dituju, ya untuk kekayaan, untuk apa? Ini hanya untuk ajaran sesat atau gimana? Lebih bagus kalau mereka punya tujuan tertentu seperti itu ya. Banyak juga yang iseng. Oh, cuma iseng? Cuman pengen membuktikan, pengen iseng segala macam. Tapi kadang-kadang mereka juga ingin kepopuleran seperti itu. Ingin kepopuleran, ingin nomor juga. Karena mereka ngelihat nomor itu ada salah satu pengalaman ya. Pengalaman satanik dengan simbol-simbol satanik. Ketika kita berhasil mengkonjur namanya. Mengkonjur atau memasukkan dunia, gerbang dunia itu. Kemudian kita melihat kaca. Melihat kaca nanti muncul nomor, dan itu kalau dipasang bisa tembus. Oh iya, kayak bapak. Kayak siapa, Mar? Bapak. Tapi memang iya. Memang kejadiannya seringnya munculnya di kaca, seperti itu. Benar ya, berarti? Oh, oke. Okay. Berarti... Oke, berarti masih relate ya dengan cerita yang berhembus di luar sana ya, Kiatmo?
Klinis kan jalan. Masih jauh. Masih jauh Klinis sih. Iya. Ada apa ya? Ini sih energinya gede banget sampai barang seperti itu bisa. Iya, katanya kalau semakin gede energinya tuh dia bisa semakin menggerakkan benda ya. Iya, menggerakkan benda. Ini benda berat loh ini. Sini, Mar. Tolong pegangin. Asik banget. Asik. Halo, assalamualaikum. Kang, siapa? Assalamualaikum. Siapa kamu? Saya ini. No. Kamu nyari apa? Nih, ambil aja bangkunya ambil aja. Bawain aja. Hah? Bawain aja. Jatuh ntar mana bahaya. Kenapa ngelawan Aswar? Eh, kenapa? Siapa kamu? Allahu Akbar. Allah. Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Rugi. Hah? Rugi. Enggak. Pergi. Kita baru. Assalamualaikum. Siapa? Mau bicara enggak? Udah, kalau enggak bisa bicara. Mau bicara enggak? Keluar aja ya. Mau bicara? Keluar aja ya. Allahu Akbar. Siapa kamu? Kamu ini. Siapa? Ini kayak nenek-nenek. Siapa kamu? Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Wah, halo, bisa bicara? Kita bisa berkomunikasi. Kita bisa berkomunikasi dengan baik. Bicara dulu ya. Siapa? Ini siapa namanya? Allah Akbar. Kang. Kang enak. Jangan dipegang. Jangan dipegang itu. Ya. Sudah. Allah, sudah. Santai. Siapa kamu? Jangan mengong. Wis, siapa kamu? Onyek, jangan mengong, Onyek. Siapa kamu? Assalamualaikum, siapa kamu? Jangan bengong. Kenapa? Dia nangis. Assalamualaikum. Siapa kamu? Tahan belakang. Pegangin belakangnya. Pegang jam. Allah. Awalnya Pak. Oh, udah pakai dulu. Emang kita masih nangis? Mbak Dev. Halo, assalamualaikum. Maaf, bukan. Halo, kamu siapa? Assalamualaikum. Belum. Bang, masih. Siapa kamu? Siapa kamu? Ayo. Siapa kamu? Siapa lu? Kenapa? Kamu kenapa? Dia ada kesedihan dia di sini. Jangan ada yang kosong ya. Lu gua biasanya ngomongnya kosong, lu kosong sendiri. Tantang Kang Ujang sana kan. Dia masuk dari sana. Mau dari kaca. Kayak gini loh, Pak. Gitu. Kenapa ya? Anet? Do you good? Dia nangis. Kenapa Onya nangis? Nah, kenapa, Net? Apa yang kamu rasain? Ini kayak mau. Allah. Suara apa sih?
Ini tadi masih keliling loh, yang dia terakhir muter-muter. Kenapa sosoknya pindah-pindah gitu, Kiatmo? Iya, iya. Nggak tahu kenapa, yang satu ini masih berterbangan. Si Anet kena energinya. Tapi ya, moga-moga timnya kita agak ini ya, agak jaga-jaga ya timnya ya. Agak konsentrasinya dijaga. Ini ada bahaya nanti. Korelasinya dengan ini nggak sih? Iya, karena kita nemu ini kok jadi pada kemasukan gitu. Jadi sebenarnya kan ini gini ya. Benda ini simbolnya simbol perlindungan. Mungkin beliau ini memberikan benda ini agar tempat di sini ini terhindar dari energi-energi negatif. Tapi ya gitu jadinya. Kalau energi negatif sedang diusir istilahnya, maka akan mereka terus aktif. Muncul ya. Iya, akan sangat aktif sekali. Apa enggak lebih baik kita taruh lagi aja balikin? Boleh, nanti kita coba. Iya, taruh lagi aja deh. Aja. Coba nanti. Takutnya malah iya kayak malah dia merasa terganggu ya. Iya, malah ngundang. Oke. Okay, iya, karena kita di sini juga ya kalau enggak dijaga-jaga banget karena di sebelah kita itu ada tangga ya. Iya. Tangga ya. Takutnya mereka ada dia rasa barang yang diambil sama kita ya. Heeh. Ya, oke. Oke. Mas Iqbal, nah, ini mau dikembalikan lagi. Mas Iqbal nanti yang apa namanya biar ngontak sama yang tadi. Oke, baik. Nah, lanjutin cerita tadi ya. Iya. Jadi memang berarti benar ya tadi Kiatmo cerita yang beredar di luaran sana tempat ini di apa ya? Jadi di. Suara apa tuh? Apa? Anwar dipanggil ya. Oke. Iya tetap aja. Deh Anwar. Anwar dipanggil ya tadi. Kenapa enggak sih lagi Allah? Beneran suaranya Anwar gitu. Emang iya. Iya. Jangan kayak gitu dong Pak. Saya jujur ya Pak. Aku dari masuk sini tuh aku enggak tahu kenapa ya hati aku deg-degannya enggak kayak biasanya. Sama ini maaf nih. Punggung kayak panas. Punggung kayak panas. Sama ke leher tuh. Ya dan kita mungkin bisa berkomunikasi ya. Ada Kang Ujang mungkin. Kang Ujang boleh. Kang Ujang. Astagfirullahaladzim ya Allah. Oke. Astagfirullahaladzim. Oke, kita mau komunikasi, berarti kita redupin sedikit mungkin lampunya ya. Aduh. Anet kenapa? Net. Anet. Nangis. Sebentar kenapa dia nangis. Gimana? Apa yang dirasain sama Anet? Muntah. Kresek. Minum dulu. Muntah dulu Anet. Bentar ya. Lepasin dulu. Kalau enak tuh ini ya. Iya. Bentar. Jadi panas loh tadi dingin padahal. Ada yang kena juga. Wah. Iya bener kan dia harus Allah. Mana tadi? Kenapa? Senang. Kasih angin. Kenapa bang? Siapa kamu? Kenapa ya? Senang. Siapa lu? Hah? Siapa kamu? Enak aja menyalahkan siapa kamu? Berani. Bohong. Hah? Siapa ini? Kamu? Berani. Berapa dia? Berani. Kita mau cuma cari cerita. Siapa kamu? Hey. Makanya wo udah bilang jangan kosong lu ingetin orang. Enggak sadar dia. Kosong ya. Iya. Siapa kamu? Tadi ngomong terus kayak gitu. Kasih makan oleh manusia. Kasih makan. Buat apa? Buat apa? Jangan perlu tahu. Lo harus tahu. Kalau orang ngomong itu jangan cuma saya kesini mau nyari cerita justru. Saya kesini mau nyari cerita. Hei. Kamu siapa? Kamu siapa? Jangan gitu nah, biar Mat. Siapa kamu? Kamu penguasa. Siapa kamu? Kamu siapa? Jawab. Jangan keluar. Nih. Keras. Anak buahnya dia. Kamu ditugaskan untuk apa? Untuk membunuh. Gimana caranya? Membunuh siapa? Ya gimana caranya? Aku mau lompat. Enggak.
Kemana lompat kemana? Lu mau bahayain teman kita. Iya. Kalau lu mau lompat jangan masuk ke raganya teman kita ya. Lu kalau mau lompat aja. Mentali mereka. Ah. Mental karet. Aku juga ingin share sama jenis milero. Apa dah? Yang depannya awas awas. Mas mau tanya. Hei, iya, iya, ada. Aduh, kemana aja lo? Aduh, jangan yang kosong sih. Jangan ada yang kosong. Jangan yang kosong. Jangan yang kosong, lu yang kosong sendiri. Ih, ada tangan. Apinya makanya diisi. Diisi apa, pakai apa? Pakai perasaan. Perasaan. Akal dan logika astagfirullahaladzim gitu, kan bilangin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, gitu, lanjut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Doain, Pak. Yang mana situ? Sembrot. Iya, lantai 4. Selah kalau salah tincak. Langsung, Pak. Salah tincak tuh mana? Takutnya kita salah tincak, satu oil. Oh iya, iya. Oh iya. Udah, ayo. Tapi masih kayak... Jangan ada yang kosong semua ya. Anet, nggak apa-apa udah. Oh, Abang. Ada aja, Pak. Aduh, Ben, ayo. Bilang kosong. Udah, jangan kosong ya. Jangan kosong. Konyi. Ada zaman? Lumayan. Yes. No, no. Oke. Cik. Ini kamera udah ke kita. Hah? Masih hidup? Masih hidup. Kalau sudah meninggal jadi hantu. Hah? Kalau udah meninggal jadi hantu. Jangan dong. Kalau jadi hantu berarti gentayangan arwahnya enggak diterima. Pakai lagi dong teleponnya. Pakai lagi. Okay. Aku baru dapat telepon dari Ibu Ndi, manajernya Bowo, sampai panik disangka takutnya enggak ada siapa-siapa. Aku bilang ada Indra di sini aman. Ya. Gitu iya, Bopak enggak ya. Ada. Bopak. Bopak. Siapa yang ngoblak? Oblak. Oke, tadi kita mungkin bisa meredupin lampu tadi ya. Oke, sekarang kita mau coba berkomunikasi dengan yang ada di sini ya. Kita akan redupkan lampunya. Untuk kalian semua yang sedang menyaksikan, sama-sama mungkin pakai headphone ya. Jadi headphone-nya. Kita coba dengarkan, siapa tahu bisa berinteraksi sama kita. Boleh diredupkan? Oh, headphone. Jangan bengong. Lu kenapa ya, Tom? Anyep. Muka lu kali lu. Enggak, sumpah Pak, ini aku enggak kayak biasanya lo. Ini kayak apa sih? Redupin lagi kali. Redupin ya? Lagi itu. Wow. Makin serem sih. Suara ayam. Makin serem. Dengar suara ayam tadi? Enggak. Oh. Itu Oke. Tiap suara ayam. Kenapa kalau ayam, Pak? Tandanya kuntilanak. Ayam. Oh gitu. Iya. Iya, benar. Suara ayam itu tandanya kuntilanak. Oke. Ih, denger gak denger deham? Enggak, suaraku. Oke, ini kita sudah meredupkan lampunya. Assalamualaikum. Ada yang bisa berkomunikasi? Assalamualaikum, ada yang bisa berkomunikasi? Suara apa barusan ya? Tuh. Suara tangisan lagi seperti ini. Tangisan gitu? Iya. Assalamualaikum, kita mau komunikasi. Izinkan kami komunikasi dengan makhluk-makhluk yang ada di sini. Bismillah. Aman nih, belum ada tolong tunjukkan
eksistensi kalian. Buka gerbang gaib, tunjukkan eksistensi kalian. Bisa kita ajak komunikasi? Tunjukkan eksistensi kalian. Kalau ada yang mau disampaikan, tolong disampaikan. Kalau tidak ada yang bisa disampaikan, beri kami pertanda. Kenapa kamu menangis? Ada yang dengar suara geraman. Kenapa kamu menangis? Kenapa nangis, Bu? Ngomong aja nggak apa-apa, Bu. Makhluk gaib yang ada di sini. Tunjukkan. Jika kamu ingin berkomunikasi, tolong berikan kami tanda-tanda. Nangis terus. Kenapa nangis? Siapa kamu? Ngomong aja, Neng. Halo. Jangan nangis aja. Kenapa nangis? Nggak usah unyi. Ayo, kita nggak ganggu beneran deh. Ada kepala yang muncul. Ada yang ingin kamu sampaikan? Wakbar innalillahi rojiun. Soalnya. Itu jatuh sendiri. Pintu yang ini ya, Kak? Itu dia menyampaikan itu ya. Tuh, makhluknya beda dengan yang tadi menangis itu. Itu makhluknya agak ganas. Apanya? Astagfirullahaladzim. Makhluknya agak ganas. Yang mana? Yang ini yang berbeda sama yang nangis tadi katanya. Lemes banget. Iya, sama aku juga lemes tahu. Lemes mual. Lemes mual kayak enak gitu ya. Iya. Wo, lu hati-hati, Wo. Iya. Otak lu jangan kosong pikirannya. Gua khawatir lu banget, Wo. Dia mah pikirannya kosong mulu ya? Iya. Enggak. Berarti emang banyak kegiatmu ya di sini ya. Iya. Iya. Kamu yang tadi bicara. Kemek. Apaan tadi, Bi? Jika kamu ingin menyampaikan satu kata atau kamu ada ingin kamu sampaikan, iya. Kamu di sini ada. Kamu di sini adanya di mana posisinya? Di mana? Semua yang ada di sini kasih petanda, ngomong aja nggak apa-apa. Di mana? Kita nggak jadi bingung kan? Halo. Suara bayi. Kamu yang bicara ini posisinya ada di sebelah mana ya? Astagfirullahaladzim.
Halo. Nangis lagi. Dia cuma nangis ya dari tadi ya. Kenapa sih jangan nangis mulu, ngapain kalau nangis kita juga bingung. Kenapa? Ada? Ini kenapa kamu nangis? Masih ngomong apa? Ini jadi gak bimbang. Ada apa dengan kamu? Sumpah deh aku gak enak banget hawanya. Iya, yeah, sama war. Kenapa hawanya kamu enak banget ini. Kalau dilanjutnya aku keserupan deh ini. Tolong digali keterangannya, aku udah bisa gambarin itu yang nangis ini. Oke, okay, kamu kenapa menangis? Apa yang terjadi dengan kamu nih? Apa yang terjadi dengan kamu? Kenapa kamu menangis? Halo? Bisakah kita berkomunikasi? Kayak mau, kayak orang kecekek dia. Kayak orang kecekek banget. Ada yang mau disampaikan mungkin? Ada yang mau disampaikan? Kamu makhluk. Nangis terus. Nangis terus ya? Iya. Apakah kamu bisa berbicara ataukah kamu mau menyampaikan sesuatu yang ingin kamu sampaikan? Siapa yang Anwar? Anwar kesurupan. Lemas. Biar. Dia.
Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dulu dikasih minum, Pak. Iya, iya, iya. Masih mandet di dada sesek pasti. Ini gede banget ya. Angin enak. Kuatannya gila, berapa orang tadi yang gendong Aswar? Empat orang ya, empat ya. Orang masih ya. Harus pegangin. Karena badannya dia agak terlalu gede. Iya. Powernya dia yang gede. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sosok yang lumayan kuat ya? Kuat ya. Banget. Kuat ya, Wak? Iya. Kuat ya. Kuat banget. Nge-game ya. Tadi untung ya, ya. Ini belakang ya. Iya. Iya. Ya. Ya. Marah ini. Masih belum sadar ini. Oke, okay, udah. Bangun. Belum sadar. Enggak, ini jangan marah lu. Udah, gak apa-apa, teman-teman. Istighfar, namanya. Astagfirullah. Terus. Mar. Astagfirullah. Mar. Mar. Aman. Yuk. Mar, udah, di sini. Mar, baru ben. Allah gak marah, Allah marah ya. Gila, aku pengen gak kupikir kita, gitu. Cung banget, Mas. Kenapa, Mas? Lemesin dulu badannya, lemesin dulu badannya. Enggak sengaja. Nggak, sobat ada aku tuh. Tentang. Nah, sekarang kasih minum. Apa, Mi? Aman, Mar, ya. Jadi, udah mulai berdua tuh, ayo. Ya. Sebenernya aku kayak nggak enak banget hawanya. Astagfirullahaladzimallah. Aku breakfast dulu kali ya. Apa? Breakfast. Makan pagi. Break. Kalau bahasa Inggrisnya kita break, kan? Oke. Kita lakukan break tadi. Breakfast. Eh, siapa? Masih ngomong. Masih udah aman, Masih? Aman. Udah. Tunggu istirahat dulu. Hah? Kak, apa? Enggak. Tidak kaya putih, Kak. Ini deh, Kak. Ya, kok temenin lo, temenin lo, pijit-pijitin ini. Oke. Nah, kita biar hangat, biar hangat. Masuk ke pom break dulu ya, karena suasana udah nggak kondusifnya kita mulai dibersihin lagi atau kita mulai kita pulang lagi. Si Anwar. Mungkin sebelum kita pom break kita baca pos dulu ya. Mungkin Anet atau Onya bisa bacain. Ya, siapa? Onya aja deh. Digunakan sebagai apa gedung terbang kelai ini? Ya, 5 pemenang akan mendapatkan 1 banding tiket The Lost World Season 1. Oke, kalau kayak gitu kita istirahat dulu sebentar, kita akan kembali setelah yang satu ini ya. Kita bisa kabar dari podcast. Kembali lagi di Kakak Beradik Podcast spesial dari Tanah Pasundan. Baik, cara lihat mata saya. Dengan baik-baik teman saya harus pulang. Saya orang cantik. Iya, di tempat kamu itu setan.
setan, iblis, kamu jin. Kamu boleh tunjukin gak ke kita? Main dong gue. Di mana tempat terakhir kamu? Hey! Allah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Yuk sama. Lepaskan titian. Lepaskan, lepaskan titian. Tenang, boleh bisa enggak, Bang? Aku takut. Iya, takut tahu, tapi istighfar lu punya Allah kan? Punya, tapi yang begitu. Ya udah enggak baca bisa pingsan. Jangan gara-gara lah baru tahu. Katanya ada satu, dan kalau kita lewatin tangganya, kita harus nginjek anak tangga itu sebagai bentuk penghinaan karena gara-gara dia kita itu berhasil diserang sama-sama Belanda. Sisi! Sisi, tahan, tahan, Sisi. Bas, udah siapin depan belum? Aku pernah memberitahu visi ke tempat di mana kekeluargaku hadir. Lagi bersama kami di Kakak Beradik Podcast. Yes. Jadi sebelum kita mau berbicara lagi, lanjut lagi kita, jangan lupa buat kalian semua, masih ada kan tiketnya ya? Hey, apaan yang dudukin? Itu sendiri yang dudukin. Orang punya dia sendiri. Yang lu sendiri. Ya, pokoknya. War, lu gak pakai minyak rambut, lu jelong ya, War. Iya, makanya. Tadi hanya di sini. Tadi tetap ganteng kan? Ya, parah. Pokoknya buat kalian semua, jangan lupa untuk selalu beli tiket Kakak Beradik Podcast Lost World. Cara belinya adalah kalian tinggal beli di Blibli, Shopee, Tokopedia, dan Gotix. Jangan lupa, sebentar lagi akan mulai. Oke, tayangan dari Kakak Beradik Podcast Lost World. Kalian penasaran kan, langsung aja beli tiketnya di sini tadi ya. Yes. Oke, kita boleh lanjut. Bener banget nih, ngomongin penasaran nih, aku juga penasaran nih dengan makhluk yang dari tadi gangguin kita nih, Kiatmo. Yeah. Kira-kira sosok apa aja sih Kiatmo yang gangguin kita dari awal podcast tadi? Oke, jadi tempat ini emang ini ya, emang serem banget. Ada banget sosok. Tapi padahal yang, secara struktur juga nggak rusak, nggak. Maksudnya diinjek juga bangunannya juga masih kokoh, masih kokoh ya. Masih kokoh. Padahal udah 23 tahun loh. Iya. Yeah. Kosong. Itulah apa namanya bedanya bangunan baru dan bangunan lama. Bangunan lama lebih kokoh memang ya. Karena tuh kan. Nah, Oke. Ambulan. Ada ambulan lewat makin mencekam. Jadi sosok-sosok makhluknya memang benar-benar tinggal di sini. Ada sebagian yang tinggal di sini dan ada sebagian yang memang tinggal dari zaman dulu banget sebelum bangunan ini ada. Mm-hmm. Dan beberapa malahan jadi ini ya, urban legend di tempat ini. Masyarakat sekitar juga pada tahu pastinya. Benar, benar. Mm-hmm. Tapi dari tadi kan kita lihat sosoknya tuh kebanyakan, gangguannya tuh kebanyakan nangis tuh, Ki. Mm-hmm. Kenapa ya, Ki? Kok makhluk di sini kok nangis sih kebanyakan?
itulah mungkin ada penderitaan yang mereka rasakan ya. Karena tadi saya lihat ini ada satu sosok yang sangat kuat sekali presence-nya atau kehadirannya ya. Sangat kuat sekali. Berbentuk wanita, badannya hanya segini. Setengah badan. Tanpa tangan juga, tangannya buntung juga. Dia terbang, tapi bukan. Goblok, kan jatuh lagi dia ngedobrak. Jangan ditunjukin malah makin. Assalamualaikum. Enggak boleh. Ini. Assalamualaikum, kamu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Dia enggak punya kaki. Oh, ini setengah badan ya? Setengah badan ini. Allah. Punya tangan. Enggak punya kaki. Iya, jadi setengah badan ini. Oh, ini setengah badan. Iya, yang setengah badan. Jadi tuh. Allah. Kepala. Dua. Ya. Bil. Gila. Enggak, bukan. Merah. Maaf. Ya Allah. Berdarah. Mar. Rambutnya. Bil. Assalamualaikum, Bil. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Jangan dilepas. Hati-hati nih, hati-hati. Dia bisa kesurupan dua kali nih. Gue kira Anwar. Bukan. Anwar mana sih? Jangan gitu dong. Jangan dong. Maaf, Nabila. Bang. Ya, ya. Jangan kosong ya, Bapak-bapak. Wah. Ibu ini merah semua kenapa itu? Aman? Enggak kena ini. Awas. Itu minyak. Lihat mau ini yang sosok. Ini ya. Setengah badan itu kan. Iya, aduh kasihan banget. Ada ini lagi enggak? Apa namanya? Tisu tangannya. Luka dia. Tisu basah ada enggak? Tisu basah ada. Tommy. Ini ya. Apa namanya sosok yang tadi saya jelaskan mungkin kita udah bareng-bareng udah tahu ya dari tadi ya ini ya iya. Dari tadi juga udah apa dia udah nunjukin sebenarnya diri ke kita ya mas iya udah nunjukin diri dari tadi tangannya merah semua tuh berdarah bukan itu bekas gimana tadi kok bisa kemasukan gimana ceritanya lagi kosong ya pikirannya nggak oh biasanya lagi nggak sadar dia benar-benar nggak sadar nggak boleh dia. Tadi kan sempat dibuka, Mas. Oh, tadi dibuka ya? Iya. Pantesan. Wah, aktif banget ini. Kenapa dia pengen badannya? Ya. Kenapa? Mungkin ada yang dituju. Dari tadi Anet ngalamin gangguan kan? Gangguan yang aman ya? Lumayan lah ya. Awas, tolong di ini dulu. Ya, udah. Yang kemana? Kita udah dulu ya. Enggak dong. Ini udah break. Kan tadi udah break. Lemas lagi. Gimana? Masih mual. Jangan di sini. Masih mual. Nek. Mati kosong. Minta itu sepeda. Assalamualaikum. Awas jatuh. Dia nangis dia. Awas jatuh. Ini aku tahan. Kanwar. Halo. Bisa komunikasi sama kita enggak? Kenceng banget tenaganya tuh. Badannya kaku ya. Bisa komunikasi enggak sama kita? Ini Anet bukan. Ngomong, ini Anet apa bukan? Anet. Ini siapa? Ini Anet. Ini masih separuh ini. Iya. Masih separuh ini. Please don't anggap gitu, please. Eh, siapa? Halo. Siapa kamu? Kalau emang mau komunikasi, ayo sampein aja. Ya, jangan masuk ke tubuh anak ini, kasihan. Ya, masih kecil. Ayo, dia belum terbiasa. Ayo. Yuk, ceritain. Ayo.
Ini mungkin yang nangis tadi ya. Ini yang di grip. Iya, dari tadi masih kelihatan di sini. Kang Ujang, Kang Ujang jaga. Dayu, kenapa kamu? Yuk pulang yuk. Ayo. Kamu pulang yuk. Ayo. Tolong kalau memang ada yang mau disampaikan, sampaikan ayo. Ini gemeter semua tangan itu tuh. Kenapa kamu? Keras banget. Yuk, kamu mau siapa? Kalau enggak keluarin aja nih. Pengin pergi. Keluar ya. Mana ya? Keluar ya. Keluar ya, keluar ya. Keluar ya. Eh, enggak boleh gitu. Keluar dong. Enggak boleh gitu. Enggak boleh gitu. Ngomong ya udah ngomong. Enggak boleh gitu. Kamu mau pergi kemana? Kalau boleh tahu. Oh. Iya, iya, iya. Keluar ya. Pengin pergi ke mana nih, Kiara? Keluar ya. Kamu mau kemana? Nih. Enggak. Jangan nangis kalau nangis. Kita enggak tahu Neng kenapa ya. Kalau nangis doang itu juga bingung cerita. Ngomong dulu, ngomong. Ini Anet bukan, bukan ya. Bukan. Namanya siapa? Namanya siapa? Jangan nangis, sayang. Ayo sebutin namanya yuk. Jangan nangis. Okay. Ah, apa siapa lu di dalam? Udah, enggak mau. Nanti ya udah, ya udah. Kamu keluar, nanti kita doain ya. Nanti kita doain ya. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar. Sati bulu. Ya, udah pasin. Dipegang. Ya, pasin aja. Atas kaki sakit itu. Mana air kan? Yang lipat. Mana air? Indra. Apa namanya? Berat tadi ya. Makanya dengan bengong dari tadi. Iya, dari tadi kan dilihatin bengong dari tadi udah. Minum dulu yuk. Minum dulu sayang. Enggak, bukan bengong kali dia kan. Karena rasa ingin tahu. Emang model poninya dia bagi dua, War. Gini. Oke, Lisa. Hah, Lisa siapa? Lisa. Lisa apa? Oh, Lisa itu. Lisa, Blackpink. Oh, Lisa Blackpink. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Ayo, istirahat dulu gak? Udah keluar. Ini siapa ya, Nanet? Nanet. Udah. Awas, hati-hati. Tahan lagi. Nanet. Manet. Net pingpong. Anet. Jangan bersana, Nanet. Ada lu. Mending pindah deh, sumpah deh. Kasih taunya susah. Bapak agak nurut. Di lobby. Di lobby aja, lebih lega itu. Tadi saya survei ke bawah. Ngapain survei? Lu biasa syuting pakai live IG kali ya, jadi cuma pakai handphone doang lu bisa turun. Enggak, ini kayaknya aku kalau pindah ke bawah gimana alat-alatnya? Ya kita gotong rame-rame, kan banyak orang. Nah, kerja bakti. Dia banyak rame-rame, saya puyeng, Pak. Bener, tapi puyeng gak, Tom? Puyeng, pokoknya. Ini dari saya nyesek dari tadi, Pak. Bentar. Masih ngaku gak? Baru tuh komentar semua. Masih ngakunya baik banget. Masih kena nyangkut tuh masih. Istirahat dulu gak? Istirahat dulu ya. Istirahat dulu aja ya. Istirahat dulu ya. Ini gimana ya? Bangku yang ada sandarannya aja gimana? Yang ada sandaran. Anak-anak. Ya, punya penyok tadi. Mana? Kayak. Mana tuh, Pak? Kayak. Maaf, nah ini justru kan sebenarnya Anet tadi sama saya di sini nih Kenro ya, saya mungkin nggak menghit kali ya mungkin siapa KBP Lovers mungkin nggak kali ya, tapi kalau saya nggak karena kan fokus ke siapa tadi ke sini. Si itu Iqbal. Si Iqbal, si Bayu. Nabila. Yang tadi udah di sini. Si Nabila kan. Dia enggak fokus ngeliatnya tiba-tiba nangis. Kalau apa sih yang di Anetnya masih sosok yang sama atau beda? Masih sosok ini ya, sosok yang ada di sekitar sini juga. Cuman si Anet ini dari tadi diincar dari tadi. Dari mulai kita pertama auranya di sini. Ya? Iya, auranya. Karena ketertarikan mereka ngelihat auranya Anet. Betul sekali. Kenapa diincar Anet, Ki? Anet ini kalau bisa saya bilang anak yang punya keistimewaan khusus. Okay. Orang yang punya keistimewaan khusus biasanya disukai sekali sama makhluk-makhluk seperti itu. Tapi Anetnya nggak bisa ngelihat yang gitu-gituan. Tapi dia orangnya bisa merasa gitu. Merasakan ya. Dibuka aja Pak mata batinnya. Jangan dong. Dia nanti pulang ke rumah. Berbahaya buat orangnya. Kita tuh kalau dia masuk jadi tahu. Oh masuk kita tegur gitu kan. Tapi berbahaya buat orangnya. Hal-hal seperti itu berbahaya buat dianya. Kalau dia nggak cukup kuat, nanti malah jadinya kacau. Takut. Bukan hanya takut, nanti bisa apa ya? Sableng. Resah terus. Iya, seperti itulah kira-kira. Resah terus. Tapi yang masuk ke yang mau mengganggu Anet tadi apa sama dengan yang mengganggu Nabila?
Tadi kan seperti yang kita tahu sebelum Anet mengalami gangguan, Nabila kan kesurupannya cukup masif. Kenapa? Iya. Tadi yang apa namanya? Yang masuk ke Nabila sudah yang tadi pertama kali saya gambarkan. Oh my god. Jangan ngomong onyonya. Jangan lihat ya. Anet jangan lihat ini ya. Gimana bawa? Onyonya jangan lihat. Ini tadi yang masuk ke sosok Nabila. Nah, berhubung kita sedang lengah, ya. Kita sedang lengah, kita sedang fokus ke sosok yang sering ini sosoknya sering banget dilihat warga. Akhirnya ada satu sosok yang ngedeketin si Anet. Sosoknya berbentuk seperti ini. Ini yang dari tadi juga ada tangisannya. Ini yang makhluk badan setengah tadi juga nangis, tapi ini tadi yang di dia. Itu lucu ya? Ini yang ngeguanet tadi ya? Lucu-lucu. Gak bajunya. Nah, yang kayak gini-gini nih. Ikut deh tuh, ikutan wargi. Jangan kayak gitu, gak maksud aku kok. Gak apa. Baju beda dari yang lain, itu baju kenapa rame banget. Nah, makanya. Ini apa ya? Ini sebuah lokasi yang tempatnya mungkin kita tidak tahu ya dulunya tempat apa. Karena kita kan berapa tahun baru lahir di dunia. Tapi tempat ini, lokasi ini, dan makhluk-makhluk jadi itu. Jadi sebelum bangunan ini berdiri? Iya, seperti itu. Soalnya saya termasuk orang yang sering ada aktivitas di sini dulunya. Karena ini tempat terkenal banget ya. Iya, iya. Dan rata-rata kayaknya para ada apa? Ada apa? Ada. Ada. Itu dari ke atas. Oh, di. Kayaknya banyak para selebriti juga yang ikut syuting di bawah ya. Oke. Nah, pernah ada aktivitas untuk syuting. Oh, ini tempat terkenal sekali. Terkenal dari zaman dahulu. Oke. Okay. Nah, tapi gini, Kiatmo, dari awal kita podcast justru saya tertarik sama lorong ini. Ya. Lorong di belakang kita ini ya. Iya. Lorong di belakang saya ini justru Allah. Ya, beberapa kali kalau setiap saya nengok ya, itu seperti kayak ada orang. Nah, lari dari lorong itu. Ya. Iya, kayak hawa enggak enak gitu ya. Iya, iya. Setiap kali dilirik, maka dia akan aktif dan seperti akan istilahnya akan nyergap ke kita, ya. Akan menerkam ke kita. Iya, iya, betul. Kayak dia kayak menerkam kita di lorong ini ya gitu. Nah, justru sebenarnya yang ada di gedung ini itu lebih banyak negatifnya. Ya, kalau saya rasa tempat ini ya, khusus tempat ini, gedung ini banyak banget yang negatifnya. Banyak banget yang negatifnya. Okay. Tapi yang unik nih, dari tadi tuh ngincernya wanita loh. Mbak Devi, Nabila, Anet. Kenapa ya yang diincer tuh sosok wanita ya kayak dari tadi ya? Ada ini ya, ada cerita juga dari warga-warga sekitar ini ya. Ada sosok yang memang sering mengincar wanita. Ya. Biasa masyarakat sebut gendruwo. Gendruwo, oke. Okay. Seperti itu. Oh, berarti yang ngincar wanita tuh gendruwo berarti? Iya, karena apa namanya, gendruwo ini banget sama wanita. Tapi karena sesama wanita yang masuk, kayak tadi Nabila, yeah. Setengah badan tadi, makhluk itu merasa terganggu dengan gendruwo, lalu masuk ke orang yang dibuka mata batinnya. Anet bengong tadi juga, yeah. Kena ini juga. Iya. Banyak masuk ke Anwar juga itu. Tadi kan iya, dan, iya. Dan kenapa sih makhluk-makhluk di sini tuh rata-rata itu mereka itu kalau emang masuk itu mereka itu suka berpindah-pindah tubuh. Bukan ke orang yang sama, bukan orang yang satu terus itu. Karena ya itu tadi ya. Apa itu? Anwar. Anwar. Tadi ketawa kenapa? Hah? Enggak, Karvin bilang katanya pindah-pindah abis kontrak. Masih aja canda deh Mirna. Masa sih Yun. Itu ya, kalau makhluk dibikin ritual atau dibikin diberikan sesembahan, nanti dia begitu tempat ini dipakai aktivitas bakalan cepet lompat-lompat seperti itu. Kan dulu ada pernah cerita di sini pekerjanya sempat kesurupan massal. Betul itu. Betul. Ada yang jalan gak sih? Oke, ada yang jalan ya Mer? Iya, bunyinya dari sana tik-tik gitu ya. Set gitu. Ini apa namanya? Sosok ya, yang ada di. Bawa gue tonjok ya lu, apa sih muka lu? Emang mukanya gitu ya. Oh iya. Ini. Oh iya. Emang jahat banget tau sumpah.
Masa mau bilang begini kan baik banget matanya ada item-itemnya. Kayak tukang minyak wangi dicondet gitu. Kata siapa? Kata bau. Nah kalau ketawa gitu kan. Jangan kabur sendirian. Itu bahaya, 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 bahaya. Woi, jangan kabur sendirian. Kenapa sih? Kenapa? Tadi nah, dia pergi sendiri ke bawah tanpa orang malah enggak lebih takut. Kenapa sih? Kenapa? Ada putih, Nyo. Putih. Gimana? Iya, putih-putih lewat. Ada videonya enggak? Ada putih. Kita mau cek, mau cek. Boleh, boleh, boleh. Cek dulu, cek dulu. Mungkin kita tim mau ngecek sih. Mau dicek aja. Boleh cek, Kak. Aduh. Tam 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 tam. Nah, ntar dulu, ntar dulu. Banget tadi putih gua sumpah. Jangan, jangan nanti apa namanya? Kita turutin malah jadi ini nanti. Tenang dulu, tenang. Tetap podcast kah apa langsung? Woi, dia lompat. Dia lompat. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum. Lah dia yang kesurupan enggak pasti Ebo. Assalamualaikum. Kamu siapa? Ini kayak kuat nih kayak ini, cakep nih. Halo, assalamualaikum. Kamu assalamualaikum. Siapa? Assalamualaikum. Ya. Oh, jarinya gini jarinya? Kayak seperti woi. Aduh, tuh. Siapa kamu? Yang tadi ya? Hah? Apa itu? Eh dia nulis itu. Oh nulis bintang. Bintang orang. Bintang Bali. Bapomet. Kamu ya? Ya, ya kan? Ya. Ya, bohong ya? Bohong deh. Siapa kamu? Ini memang bentuk ritual pemujaan. Oh. Pemujaan setan yang ada di sini. Simbol-simbolnya ya. Kalau simbolnya seperti itu ya, Bahamut atau Baphomet memang. Baphomet itu sebabnya. Benar itu Baphomet benar. Woks! Dengar. Terlalu kesambet lagi. Siapa kamu? Ayo ngomong yuk. Hei, bisa komunikasi nggak? Bisa komunikasi nggak? Kalau emang nggak, kamu keluar aja. Oh, ketawa. Kenapa tangan maunya di sini, Pak? Kamu ketawa. Hei. Assalamualaikum. Kamu siapa? Kamu siapa? Eh, emang gitu tandanya. Ini Mike. Assalamualaikum, kamu siapa? Dia enggak tahu. Siapa? Siapa? Waalaikumsalam dia. Oh, enggak mau ya? Enggak mau. Siapa? Oke. Okay. Sering sini. Oh, ya. Siapa sering sini? Siapa? Kan saya enggak tahu. Orang yang mau kaya siapa? Kah? Yang mau kaya? Yang selalu menyembahku. Oke. Okay. Aku udah tidak ada pasti. Emang kamu Tuhan disembah? Iya. Wih, hebat. Hei, bukan. Kenapa? Eh, darah itu, dia cari darah itu. Kenapa kamu ingin disembah? Biarin, biar ditunjukin. Biar ditunjukin, enggak, biar ditunjukin. Kenapa kamu ingin disembah? Kamu apa, mau darah ya? Tunjukin, biar ditunjukin. Itu buang. Eh, jangan infeksi itu, bukan seorang. Jangan, lu tak pengajuan. Pakai tongkat sih, Or. Kamu makhluk. Kenapa kamu? Siapa kamu? Oh, iya, banyak tanya ya. Kenapa kamu pingin disembah? Kenapa kamu ingin disembah? Kamu siapa? Orang-orang itu yang nyembah saya. Ya, kamu penguasa di sininya. Ya. Memang kamu ngasih apa ke mereka? Kok kamu sampai disembah? Iya. Ilmu. Kasih ilmu. Ilmunya ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu untuk menggoda. Tom. Mempunyai kekayaan. Merusak iman mereka. Ya kamu mau bisa ngasih apa sama manusia? Iya. Bisa ngasih apa kamu ke manusia? Tommy. Usah ikut campur kamu. Kamu bisa ngasih apa emangnya ke manusia? Iya. Kok kayak gitu? Iya. Kamu dikasih makan apa emang? Kayak pengen tahu aja lu. Kasih makan sama kamu. Kamu dikasih apa sama mereka? Tommy. Banyak. Apa? Dikasih apa? Wo. Kamu dikasih apa? Kamu habis disembah, kamu dikasih apa? Kamu dikasih darah. Hah? Darah apaan? Darah manusia kah?
8. Iya. Tambah teman. Ini atasin dulu. Kamu kenapa Tommy kan? Masuk semuanya. Diam. Kamu berani manggil teman-teman kamu? Jangan dipukul ya, jangan dipukul. Ini gawat, ini ganas. Ini ganas, jangan dipukul, jangan dipukul. Halo, jangan dipukul, jangan dipukul. Ganas ini benar. Masuk semuanya. Selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam. Selamat malam, selamat malam, selamat malam. Oi. Selamat malam. Kamu kamu teman dia ya? Selamat malam. Selamat malam. Kamu seenaknya nabrak-nabrak teman kita ya. Temannya udah nabrak Sony itu. Selamat malam. Oi, kamu temannya nabrak itu tadi. Selamat malam. Kamu juga setan. Hah? Ini berdarah. Kamu berdarah, Pak. Baret. Enggak. Siapa kamu? Kamu juga pengen disembah manusia. Siapa kamu? Jangan kayak gitu ngomong lu. Siapa kamu? Setan. Hah? Buka dulu. Bukan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tommy, siapa nama dia? Lu sini, wo. Bismillahirrahmanirrahim. Rosit, hey. Bisa komunikasi nggak? Hey. Bisa komunikasi. Sini. Jangan dulu masuk. Warga lu? Ya, kalau nggak keluar saya bakar nih. Oh. Lu gimana? Masuk terus. Eh, dia lagi. Masuk terus. Wah, Datang semuanya. Datang. Kamu yang undang teman-temanmu ya. Datang semuanya. Berani kamu. Kamu yang undang. Ayo. Tahan enggak? Tahan enggak kamu? Iya. Tahan enggak kamu? Aku lawan kamu. Datang semuanya. Datang. Sokuat. Datang. Sokuat kamu. Biar manggil semuanya teman-temannya. Itu kenapa itu? Aman di sana, ada yang handle enggak? Kamu ini ya? Ingin disembah orang. Mau ini kekuatan. Mau demo kekuatan. Mau demo ini ya, kesaktian ya kamu ya. Manggil teman-temanmu, hah? Allah. Oke. Enggak akan. Hei. Kamu berani. Hei. Allahulah. Udah. La halau. Minum, kasihan. Sawas. Ini tadi yang masuk gede ini. Sawas. Bentar. Yang, dah, stikbar jang. Stikbar. Tadi senjata. Keris. Iya, itu kan senjatanya. Senjatanya dia semacam golok gitu. Itu benar. Iya, enggak tahu. Entar ya. Lihat itu dulu ya, ada yang handle apa belum. Mana? Udah kan aman semua kan? Mana tadi? Aman. Udah. Aman udah. Udah kan? Bentar ya. Siapa? Udah. Allahu akbar.
Kuat bilang ya. Ntar dulu. Biar kena angin dulu. Masih mau enggak? Masih mau. Udah aman. Maskernya dibuka aman. Aja atau nafasnya ya. Ya ini tempatnya bukan hanya ini ya, bukan hanya ke tim kita. Iya. Timnya orang juga kena lah. Iya, bukan tim kita doang kan. Iya. Nih, keliling dia. Keliling-keliling, benar-benar keliling. Dia nyari yang mungkin yang lagi agak kosong dan agak lemah kondisinya. Dia langsung masukin. Siapa? Maksudnya kosong gimana? Pikirannya lagi kosong. Pikirannya lagi kosong. Mungkin lagi bengong atau apa. Kang Atmo, tadi kan kita lihat ya, semua berawal dari Kang Ujang yang kemasukan, terus tiba-tiba Tommy, terus tiba disamber sama yang lain. Nah itu kenapa dong? Karena dia sempat ngomong itu, juga kan? Iya itu kenapa gerak-gerak tadi? Ada apa sih? Ya memang ada sesuatu di situ yang tadi si Onyo mau masuk ya, penasaran ya tadi ya. Jangan, makanya aku tahan tadi. Kenapa ada itu? Sesuatu yang apa namanya? Ada sesuatu yang negatif banget istilahnya di situ. Jadi kalau soal yang tadi ya, si Kang Ujang kemasukan tadi ya, itu salah satu makhluk yang istilahnya disembah di sini, diritualkan di sini, ritual pemujaan, dipuja lah istilahnya ya. Dia panggil teman-temannya, dan kemudian berapa orang tadi yang kena? Bowo, Tommy, kemudian ada timnya Anet juga. Akhirnya ya itulah, jadinya mereka memang benar-benar ini. Terpanggil semua. Nah itu tadi apakah makhluk yang masuk ke Kang Ujang itu setan utama yang ada yang disembah? Iya. Kalau yang disembah iya. Tapi yang utama saya rasa bukan. Karena tempat ini banyak sekali ya. Tempat ini banyak sekali. Malah kalau menurut saya yang masuk ke si Kang Ujang tadi itu. Baru-baru aja, memang baru dibikinkan portal gaib di sini sama masyarakat-masyarakat. Apa ya, bukan masyarakat sih kalau saya bilang. Sama orang-orang yang iseng. Orang-orang yang iseng dan penasaran bagaimana rasanya berhubungan dengan satanis. Tadi simbolnya seperti ini kan. Simbolnya seperti ini, kita bisa lihat Kang Ujang. Nah, ini adalah simbol tanduk. Simbol tanduk, sebenarnya. Makanya musik metal itu dulu. Ya, disebut sebagai musik pemujaan setan, seperti itu. Oke, aku mau nanya dikit ya ke Kiatmo. Ini aku belum, selama di KBP kan aku sering kemasukan ya. Aku belum pernah ada kesempatan buat nanya ke Kiatmo, Kang Iqbal, Kang Yana. Barusan yang masuk ke sosok aku tuh apa sih Kiatmo? Ah itu tadi sosoknya apa ya? Kalau bisa dibilang dia bahasa daerahnya membo-membo atau menyerupai. Membo iya. Membo-membo atau menyerupai. Sosoknya gede ya. Cuman apa namanya, untungnya badannya Tommy kuat. Kalau enggak itu tadi udah ambruk. Bukan cuma ambruk, ada apa namanya? Sebuah cerita orang pas kemasukan pecah pembuluh darah. Allah. Iya betul. Seperti itu. Untungnya masih aman ya? Masih aman sih, paling tinggal lemesnya aja sini. Iya, tinggal lemes banget, Ki. Makanya biasanya orang kalau kemasukan putihnya mata ini sampai merah-merah. Kemudian di sini itu pembuluh darahnya memang benar-benar keluar seperti itu. Berarti bahaya enggak sih kalau kita tuh ya sering keserupan itu bahaya nggak sih? Efek jangka panjangnya buat tubuh efek jangka kita, panjangnya tubuh ya. Manusia. Sebenarnya berbahaya, makanya setiap acara seperti ini, pasti nanti setelah kita syuting,
ya. Pasti dibersihkan. Ya. Kalau enggak, memang cukup berbahaya. Kalian nyelakain kan? Nyelakain banget. Soalnya teman aku hobinya kesurupan. Soalnya iganya jarang. Rusuk. Rusuk. Emang lu udah ngelihat iga teman lo? Kan diomongin katanya sama itu dukun. Iganya ini jarang, makanya sering ditempelin gitu. Orang kemana-mana tempat apa kesurupan. Tempat apa kesurupan gitu. Betul. Karena pemain ini ya, pemain kuda lumping ya, yang kesurupan biasanya tiap show, itu juga ada ritual pembersihannya. Iya kan? Iya, pasti seperti ikut itu. Ya, Pak. Oke, tapi kalau dari Tommy sendiri apa yang tadi dirasain, Tom? Aku tadi fokus ngeliat ke Kang Ujang aja ya, jadi emang jeleknya tuh gitu, kadang kalau fokus ke sesuatu tuh jadi bengong. Kalau bengong kan rentan kemasukan, tadi tuh tiba-tiba kayak ada yang nabrak gitu ya. Hitam, gelap, nabrak. Kayak si Bowo. Hah? Kayak si Bowo. Mainnya isi kan? Enggak, masuk kayak si Bowo, apa-apa ada yang masuk aja dia. Oh. Dia gampang ada yang masuk. Iya. Kok bisik? Ya kan dia ada di muka mata batinnya mungkin ya. Iya, itu sih yang dirasain nabrak. Sampai terpental loh tapi tadi, sampai terpental kenceng banget tadi saya lihat. Palanya kena itu, kena gardu listrik. Makanya. Wah, bahaya cukup. Untung nyetrum. Untung gak aktif. Coba nyetrum. Itu enggak. Kan nyelakain orang kan, setan itu ya Pak? Setan itu iya, memang tujuannya mereka beberapa, mereka ada yang ini ya. Enggak semua ya? Enggak semua. Mereka mencelakai orang itu memang suka dan hobi. Seperti itu, apalagi di setan-setan yang ada di tempat terbengkalai. Makhluk-makhluk ini, apalagi yang disembah. Kalau kita tahu eksorsis di luar negeri ya, eksorsis di luar negeri itu memang setannya sampai orang yang dirasukin bisa terbang. Itu mengeluarkannya sangat susah sekali, makanya jangan dipanggil-panggil yang apa namanya, seperti simbol pentagram terbalik dan lain sebagainya. Buat yang tidak tahu tradisi itu ya, itu ada bukunya ya. Iya. Bukunya namanya Key of Solomon, ada Greater Key of Solomon, ada Lesser Key of Solomon. Dia membahas tentang memang satanik dan simbol-simbolnya, cara pemanggilan 72 demon itu dibahas di situ. Tapi kadang-kadang orang hanya tahu dari internet atau tahu dari cerita teman. Itu jika apa namanya dicoba-coba, itu pasti membawa energi yang negatif pastinya. Itu ya. Seperti itu. Kalau boleh tanya, Kiatmo, kalau jumlah setan di sini yang disembah itu ada berapa sih? Kalau di sini setahu saya ya, itu yang tadi di Ujang itu. Di Kang Ujang itu yang memang benar-benar istilahnya yang menguasai ya, sampai mengundang teman-temannya yang lain seperti itu. Itu yang disembah ya, tapi kalau yang lainnya sepertinya nggak disembah. Tapi bukan cuma mereka kok yang ada di sini. Ada makhluk-makhluk lain yang memang sudah lama tinggal di sini. Seperti itu. Tapi yang disembah cuma yang tadi apa ada lagi di sini? Ya, teman-temannya tadi. Oh, yang teman-temannya. Teman-temannya tadi. Mereka bukan disembah dalam arti harfiah, tapi memang dipuja. Ya. Seperti idolanya mereka. Seperti itu kira-kira. Kiatmo, kalau misalkan nih, misalkan ada orang yang malam-malam tiba-tiba dia nggak sadar masuk di sini, masuk di dalam ruangan kayak gini, misalnya ruangan ini kan, terus dia apakah dia bisa keluar atau? Nah itu dia, coba kalau seumpamanya kita bayangin ya, tempat ini kita di sini, ini udah serem banget, apalagi kalau dia sendirian, kira-kira sudah bagus kalau dia nggak pingsan kemudian baru bangun paginya, itu sudah bagus. Ini tempatnya memang apa ya, meskipun bangunannya bagus segala macam, tapi kalau sendirian masuk ke sini kemungkinan pingsannya besar sekali. Takutnya dibawa ya sukmanya ya. Entah itu sukmanya dibawa, entah kaget kemudian jatuh, kan bahaya juga. Iya sih benar. Tuh seperti itu. Jadi mencelakai intinya ya. Iya, bisa mencelakai banget. Oke. Oke, mungkin Ki Atmo bisa share sedikit ada gambar lain mungkin yang mungkin Ki Atmo. Ada ini tadi yang dari lorong belakang itu. Ini dari lorong belakang itu. Ini juga sering dilihat masyarakat sekitar. Ini seperti ini kira-kira. Allah. Dari tadi gangguannya dari lorong itu loh. Iya. Kayak yang lempar barang-barang pecah ya? Iya, dari tadi gangguannya. Itu sosoknya tinggi besar. Tadi pas waktu saya sama Mas Iqbal naik ke sini, itu dia yang tadi saya cerita sama Onyo. Udah saya lihat tadi. Nah, bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Banget. Mukanya seperti ini. Mungkin ya buat orang-orang seperti ini bentuknya. Orang-orang yang sensitif di sini nafasnya itu bisa kerasa sampai ke kita. Seperti besar nafasnya. Iya, betul sekali. Itu dia disembah atau gimana, Ki?
lebih tepatnya dia nggak disembah, dia tapi ah dia apa? Tapi dia diberi sesaji khusus zaman dahulu sama orang-orang. Sama orang-orang, karena di lokasi ini ya, di lokasi ini ya, tadi saya udah keliling di lokasi sekitaran sini, ada beberapa titik yang memang diberikan sesaji zaman dulu. Nggak tahu ya buat buat kegiatan apa, mungkin di sini ini mungkin ada kegiatan yang memerlukan sesaji seperti itu. Tapi kegiatan pekerjaan juga yang ada di sini seperti itu. Biasa sih gitu Pak, kalau aku lihat dari adat istiadat ya, dari kakek aku, memang kalau misalnya tempat yang dianggap rame atau memang tempat yang ada aktivitas, itu biasanya kakek aku tuh selalu kayak ngasih sesaji kecil, entah itu kopi apa, kayak untuk menawarkan aja sih gitu. Ada apa? Barusan ada suara ya? Pake. Ih ada tangan. Hah? Tangan siapa? Tuh. Di jendela ada tangan kayak gini. Ini ya, masuk ke ini ya? Iya. Masuk ke kusennya. Di luar tuh apa ya itu? Ini lantainya tinggi banget loh, nggak mungkin manusia dong di situ. Iya. Iya. Ki, dia datang dari mana? Dia emang tinggal di sini? Apa mungkin ada yang manggil, ada yang gimanain gitu? Iya. Ada suara. Halo, bisa berkomunikasi dengan baik? Ada suara. Itu apaan itu dilempar? Itu apa sih, pilox ya? Cao. Iya. Pilox ya. Kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng gitu. Ini benar-benar dilempar loh. Tuh, Gus. Ayana, ayana. Jadi Kang Ayana. Sorg. Sekali nih, matanya merah. Matanya merah. Iya, yeah. Kayak... Bantuin. Ntar. Ayo. Mau dibawa. Nah. Siapa kamu? Siapa kamu? Biar masuk dulu, biar masuk dulu. Ayo. Biar masuk dulu. Ayo. Yo. Kamu? Bangun. Duduk. Duduk siapa dulu. Kamu? Duduk dulu. Siapa kamu? Kita datang baik-baik ya. Duduk dulu. Siapa kamu? Komunikasi dulu. Hah? Siapa kamu? Sudah lama kami. Sini aja. Mana sesajen kalian? Gak ada. Kami mah. Sajiannya apa? Sesaji apa? Hah? Emang biasa dikasih apa? Hah? Biasa dikasih apa? Ntar aja. Biasa dikasih apa kamu? Takutnya ngamuk. Biasa dikasih apa kamu? Hei. Kamu mau apa? Canang, banten, bunga? Yo. Mana tani? Hah? Jangan. Awas, jangan. Udah ya. Hei. Udah ya. Aku malah ini ngundang temennya ini ngundang temennya ini. Biarin dulu. Bawa sini, bang. Udah nanti. Bismillahirrahmanirrahim.
Bantuin abis ini Kang Yana, ada yang kesurupan lagi. Yang lain jangan ada yang kosong. Udah. Ayo. Man. Apa terus berdoa ya dalam hati ya. Win, aman. Semua aman. Anwar nggak apa-apa. Itu anak buahnya yang ini lagi, gede. Ayo. Tadi tak gambar. Mana? Kayak segini kan. Lu enggak apa-apa, Win, udah, Win. Tommy, jangan turutin. Kayak enak ya. Ini apa dipakai ginian? Udah. Ngopi lagi. Anwar jadi Kang Yana. Iya, jadi Kang Yana. Iya, takut ah, ntar serupan. Kenapa tadi di sama Kang Yana? Iya, didorong ke dalam gerobak. Makanya gerobak. Makanya kalau orang kesurupan hati-hati, dia mah mesti gitu. Disiram, dia apa? Kasihan. Terus ditindih, terus enggak ketemu dia teriaknya di bagian mana kan? Terus dicari gini, atas enggak ada. Di dalam nih. Itu kaki yang kelihatan. Oh, dia ternyata kaki yang kelihatan di sini. Dia bawa sini, rapet. Itu adalah karmanya dia beberapa kali nyembur orang lah kira-kira. Ya, biar sembuh, Pak. Iya, biar sembuh. Oke. Ini berapa jam lagi ya, gitu ya? Ntar lagi. Aku udah gak kuat nih. Kiat mo. Dari tadi tuh gangguannya tuh dari depan tuh, baru diomongin. Kenapa sih masih ada sisa-sisaan orang? Sini war. Hei, Yuyun. Duduk. Setan tuh bener-bener begitu ya, Pak? Ini gak kelihatan wujudnya, tapi bikin kita takut. Ya. Ini kita masih ramean, coba bayangin kalau orang sendirian di sini. Kami tuh, aku bayang sih. Itu dia. Bayang aku deh. Nah, kalau setan itu bisa gigit gak sih? Ada beberapa jenis siluman yang bisa menggigit manusia memang. Nah, okay. Tuh kan lempar lagi, lu bener-bener hati-hati ya, gak tau diri. Sini bu, dikata bu, nanti hati-hati loh nanti kalau ngatain setan yang di sini. Ngatain apa biar saya gak takut. Oh iya, oke, okay. Kiat mau, dari tadi tuh gangguannya kita dari lorong-lorong itu terus. Apa sih yang di dalam ruangan itu seperti ada yang menarik ya, menarik dalam ruangan itu mungkin. Mancing ya. Kita ke situ. Mancing kita terus. Mancing kita kenapa terus. Selalu dalam ruangan itu? Jarang-jarang banget tadi kesana gak ada. Situ pun juga ya, tapi lebih banyak ini di dalam ini. Nah, si Onyo tadi kan waktu awal-awal kan ini apa namanya penasaran mau ke situ, terus aku larang. Tuh di situ itu entah ya tempat berkumpulnya mereka, atau itu gerbang gaib, atau memang portal yang dibuat oleh manusia sebagai tempat pemujaan. Di situ. Iya. Cara buat portal. Nari. Coba nah, gitu. Awas hati-hati kesurupan lagi. Kok airnya kesini? Nah dia loh. Ya maaf Jessica. Kok malah Lara Sati? Jessica. Nah, itu ya. Kenapa di sana benar-benar menarik buat kita? Kan tadi Uncle Kiat mau bilang kan gerbang yang dibikin oleh manusia. Cara bikinnya itu mereka bikin kayak gimana? Dengan simbol-simbol khusus. Makanya nanti mungkin pas waktu jalan-jalan malam kita cek ada apa di sana. Nah, ini kan tadi kan kata Kiatmu ada simbol-simbol khusus. Apakah di dalamnya ada bangsa jin atau kerajaan seperti apa? Nah, jadi portal gaib ya. Portal gaib itu membuka akses antara dimensi kita dengan dimensi gaib. Banyak sekali contohnya kalau di Indonesia ini banyak sekali tempat-tempat yang memang portal gaib alamiah ya. Tapi kalau dibuat itu memang bisa dibuat seperti
kerajaan mereka, kerajaan jin-jin itu, kerajaan makhluk-makhluk gaib itu, kemudian mereka akan bebas keluar masuk dengan bangsa kita melalui gambar portal tersebut. Seperti itu kira-kira. Berarti memang berbagai macam ritual ya sebenarnya ya Ki ya? Iya, iya. Itu memang apa namanya, ada ya simbol-simbol khusus. Itu bisa dihitung, kalau apa namanya, kalau di barat itu diteliti namanya dilatasi waktu. Perubahan okay. waktu di sini dan di sini. Dua objek yang berbeda, nanti dites dengan laser, itu berbeda energinya. Perbedaan waktu di sana juga, kak. Nah, Onyo kan suka nonton kayak film-film luar negeri gitu kan. Terus zamannya mereka itu nggak ada siang itu, nggak ada siang itu dalamnya merah semua, gelap. Betul sekali. Di beberapa tempat ada yang. Hush. Apa war? Itu orang masuk ke ruangan. Enggak, kita ngerasain sekarang lebih panas. Ada putih-putih di situ, ada cahaya gitu. Siapa sih namanya? Apa sih? Ntar betak-betuk. Itu gak kena kepala. Kepala gimana? Ada cahaya, uy. Ada cahaya loh di situ. Oh, jawab lu. Duduk, ya yuk. Ini lama-lama ya, makin meresahkan warga kita lu. Tuh. Enggak, takutnya ngarah kesini kena marah kita. Batu apa barang. Resiko. Karena kita memang di tempatnya seperti ini, gimana ya? Memang apa namanya? Kita datang ke tempat mereka. Kan jadi, permisi kita tadi? Iya, kan tetap saja meskipun kita permisi tapi mereka nggak terima gimana lagi? Iya sih. Nah itu tadi belum dijawab. Itu apa? Apa itu kan nggak ada mereka dalamnya nggak ada cahaya itu merah semua itu benar? Ada yang seperti itu. Ada yang tidak ada malam. Ada yang cuma siang doang nggak ada malam. Ada yang malam doang nggak ada siang. Ada yang langitnya warna ungu. Ada yang warna merah. Nah orang-orang yang berkemampuan khusus untuk rogo sukmo atau astral projection ini pasti bisa tahu dunia-dunia mereka seperti apa. Seperti itu kan. Ada juga yang satu hari di dunia nyata terus di dunia alam lain itu berapa tahun gitu ya. Iya. Itu namanya dilatasi waktu. Dilatasi waktu. Oke. Okay. Itu bukan cuma ada di Indonesia, di Eropa ada, di Jepang ada. Banyak banget. Oke. Okay. Tapi intinya nih mau setannya mau seganas apapun nih, mau galak, mau apa. Ada yang jalan ya? Mau kemari gak dia? Mau kemari gak? Kita usahakan jangan. Kita usahakan jangan kemari dulu. Ya. Oke, okay, sepertinya kayak kita harus itu ya. Kombrik ya? Kombrik lagi, mau lagi. Lanjut lagi, War. Ini udahan. Ini justru kita mau sampai di penghujung acara ya. Ya. Tapi kita kasih tahu dulu untuk jawaban kuis kita untuk malam hari ini. Jawabannya adalah ritual pemujaan setan. Yes, dan 5 pemenang benar. Yang beruntung itu ada Nur Haliza, ada Rahayu Putri, okay. ada Husna. Dwi Jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, kamu nih. Sama laki-laki gak tau apa cewek, mau cewek hitam. Gimana nih? Apa, mau apa suara? Siapa itu? Siapa? Sana Ki. Bukan. Sini. Ya, hilang dia. Ya, masuk sini. Man. Senter mana? Mana? Ini nih, masuk sini. Sini. Mana? Sini. Di sini. Di sini. Oh, ada ruangan. Masuk, Bang. Ada ruangan. Iya. Dia teriang terus masuk. Dia di sini masuk situ. Awas hati-hati ya, awas hati-hati ya. Mana senter? Senter mana itu? Lampu. Hei. Siapa ini? Kenapa? Oh, Jai. Siapa namanya? Bener kan? Bukan. Siapa namanya ini? Si ini siapa namanya? Tantar masih, Bang. Ada ini. Kenapa, Yuk? Istighfar. Dia kedinginan, Yuk. Kenapa dingin? Kenapa? Mau jam. Kayaknya napasnya dari sini. Kenapa?
Kamu siapa? Siapa kamu? Kamu siapa? Siapa ini kamu? tadi nafas yang ada di sini. Kamu siapa? Menarik dia ya. Kamu siapa? Ya, ini kita tanya ini benernya ada apa ini? Ayo Kang Ujang sini. Siapa? Kita tanya sebenarnya dia ada apa ini? Hah? Kok bisa sampai seperti ini? Kenapa kamu dingin? Hah? Dia menggigil. Hipotermia ya? Enggak. Bisa kah? Kayaknya dia. Masa takutan. Mana tadi Kang Ujang? Kang Ujang. Jam. Kamu siapa? Ada lagi ya dulu. Bentar dulu. Ya Allah. Bangun. Itu ada apa itu? Awas, jangan ada yang ketinggalan. Awas, jangan ada yang ditinggal. Duluan. Jangan ditinggal. Awas. Bentar dong, tahan dulu lampunya. Awas, jalan duluan. Nggak, pelu, nggak. Indra. Siapa? Hey. Siapa itu? Jalan duluan. Indra. Kenapa? Kenapa? Siapa? Kenapa? Kenapa? Siapa sih? Indra. Oh, Indra. Kenapa? Kenapa? Minum. Sini. Ih, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Kenapa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim.